Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina ya Rabbul 'alamin. Rabbi atini wa la sakin wa'ridni mu'adda sakin ja'alni min ad-dunya nasibatan jalla wa sabatan lan badila kana sabra. Rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Amr ibn Maymun kana sahab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajala an-nas iftaran wa aqdahum sahuran. Kana ana sahabat Muhammadin sahabate para sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ajala an-nas luwes cepet-cepete menungso apane iftaran oleh mokel oleh buka atau lan wingari trader pun ing nas apa di sahuron oleh sahur. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang cepat berbuka apabila sudah masuk waktu maghrib. Dan mengakhirkan sahur. Jadi beberapa sunnah puasa kalau di sini masuk dalam bab atapnya puasa dan termasuk sunnahnya puasa sahur, sunnahnya puasa mengakhirkan sahur juga sunnah. Segera berbuka itu juga sunnah. Berbuka pakai kurma sunnah. Memberikan buka atau takjil sunnah. Jadi sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, ini beliau kalau sudah waktunya berbuka ya berbuka. Sing penting segera berbuka mempercepat takjil, mempercepat berbuka. Apakah berbukanya itu sedikit terus sholat atau langsung berbuka dulu baru sholat, monggo pilih aja yang enak. Itu hidup itu sebuah pilihan. Ada yang senang takjil itu berbuka sedikit kemudian sholat kemudian makan lagi. Ini kecuali di tradisi pesantren atau kiai. Kalau masyarakat biasanya yang takjil dulu itu yang saya lihat ya, takjil, sholat, baru mengumumkan ini lama ngobrol sampai isya. Tapi biasanya yang begitu azan itu langsung makan. Nah setelah itu wudu, setelah itu sholatnya ya cukup, wiritannya ya cukup. Setelah itu biasanya baca. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ketika orang itu takjil, sholat, makan, kemudian segera baca Quran. Nah, tapi yang saya tahu, mungkin saya banyak tidak tahunya. Yang saya tahu kalau di masyarakat awam, tidak dijak sembahyang di seibu, takjil didik, baru sembahyang, baru makan itu semua. Habis makan lama, itu juga ngobrol sampai isya. Nah, beda biasanya yang langsung makan itu kadang-kadang dia nanti makannya sudah selesai sholat. Jadi makannya waktu cepat karena punya tanggungan sholat. Nah, setelah itu baca Quran. Monggo, sing penting cepat berbuka saya itu. Apa melo aturan sing langsung mangan akeh sholat terus ngaji. Apa nanti mangan titik kemudian sholat lagi kemudian ngaji. Mangan titik sholat kemudian makan lagi agak banyak kemudian ngaji. Monggo. Terserah dipilih yang mana. Kalau saya biasanya nyaman, ya berbuka langsung berbuka. Mari berbuka langsung sholat. Tapi sholat ngaji. Ada yang berbuka itu sholat dia jebung. Baru udah sholat, baru udah baru makan yang agak panjang. Santai kan karena ada sholat kan. Dan kita agak santai.
Nanti biasanya ngaji Qurannya dikit. Ini kecuali yang masih berada di pesantren-pesantren. Biasanya karena kadang-kadang harus maghrib pun dijadwal haji, sehingga nggak bisa mau makan lama-lama itu nggak bisa. Wa inna ma akhara as-sahur liyutaqawwa bihi 'ala as-shaum. Hanya saja sahur itu diakhirkan supaya orang itu atau sahur itu dipakai, diambil untuk ngambil kekuatan untuk melakukan ibadah puasa. Jadi kemarin sudah diterangkan dalam hadis tasaharu fa inna as-sahura barakatun. Sahurlah karena dalam sahur ada berkah. Jangan sampai tidak sahur, meskipun hanya sebutir kurma, seteguk air. Jangan sampai tidak sahur. Jangan alasan dua alasan. Tangi turun makan gak enak. Udah kan, enak saja. Makan aja kok gak enak. Saya makan enak saja. Makan melalui apapun enak. Minum melalui apapun enak. Dinikmati aja, disyukuri. Mumpung kita sehat dan mumpung ada yang kita makan, itu perlu syukur. Tapi perlukan. Jadi dengan sahur itu kita nggak terlalu berat melaksanakan ibadah puasa karena zat-zat makanan yang kita makan waktu sahur itu ketika siang hari berproses. Beda namanya bubur tok nggak sahur. Nah, sehingga sisa-sisa makan berbuka itu diproses yang mungkin mulai malam, mulai bangun sampai siang. Jadi sahur itu untuk mengambil kekuatan. Menopang kekuatan ketika melakukan ibadah puasa, dan itu ada berkahnya karena makan kan pedulmuni. Makan itu kalau makannya untuk ibadah kan jadi ibadah ya. Minum kalau minumnya untuk ibadah kan jadi ibadah ya. Beda kalau orang gak ibadah makan ya nilainya makan aja, minum ya minum aja ya, karena orangnya gak ibadah, nilai makan minumnya gak ada apa-apa. Beli mobil kalau niatnya untuk ibadah, saya beli mobil aku mau saya pakai ngaji, sebagai silaturahim, biar nanti bensinnya, ulinya itu ditimbang sebagai amal soleh. Tapi kalau saya beli mobil, nah, nanti kan bisa kita keliling-keliling kembali, bisa nyetak. Nah, dan niatnya mesti dulu bokong pun ya, mis. Kalau nggak ada bensinnya, ulinya. Tapi kalau niatnya untuk ibadah, maka kita kiaskan dengan keterangan Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang di situ kalau orang membeli kuda, niatnya untuk sabilillah, maka makanannya, minumannya, kotorannya, air seninya, semuanya dicatat, ditimbang sebagai amal soleh. Sama dengan kita beli kendaraan, kan sudah hakikatnya berkendaraan. Kaila yujhidahus shaum, supaya ya, puasa itu tidak memayahkan. Ya. Karena apa? Ya karena sahur. Fatu idahu an kathirin minat to'ah. Sehingga kalau orang yang puasa itu dalam keadaan payah, apalagi di siang hari seperti ini, ya akhirnya waya sembahyang ini weh. Akhirnya malah ada rasa-rasa orang pada kuat, ibadah tidak pada kuat. Tapi kalau kita sehat, suaranya banter. Saya ini tidak makan, tapi teroti gede, legi susu. Cukup, mesti gak makan tapi roti ini gede. Roti gede. Ya kuat, ya sehat. Sebayang ya sehat, ngaji banter. Karena harus makan jadi, antara seperti itu. Tapi kadang-kadang orang puasa juga suaranya keras. Ya sehat. Karena apa? Ada hikmah yang besar. Ada keinginan yang kuat. Wa fatakana baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina suratiyah qadra khamsina ayat. Ayatan. Jadi antara sahurnya Rasulullah SAW dan sholatnya, sholat subuh, ya kira-kira 50 ayat. Nah, 50 ayat Al-Quran, 50 ayat itu ya kurang lebih 10 menit lah. Ya, 5 sampai 10 menit. Makanya ini tidak boleh diiru. Kalau saya bisa, biasanya tak sejati. Wetak sakilah, saya takut itu. Saya kelak itu menahan. Jadi saya mesti menjelang imsak atau ketika imsak itu mau kok banyak putih lembang kan juga nanti kan selidik-selidik kan nyantol di situ. Wa inna ma'ajjal al-fitra li'anal ju' wal'atas rubbama dharra bihi. Ini terkait kenapa orang akhiran sahur ya, supaya makanan sahur ini bisa dipakai sebagai energi ketika puasa di siang hari.
Wa inna ma'ajal fitrah. Kenapa? Masalahnya kok berbuka itu disegerakan di anal juwal atau serbama berrobi. Kadang-kadang orang lapar, orang haus itu membawa mudorot, membawa sesuatu yang tidak baik bagi jasad kita. Mungkin karena terlalu haus, ya, kurang minum, akhirnya dehidrasi. Makanya konsep-konsep dari Rasulullah termasuk makanan-makanan yang penuh dengan kalori itu dianjurkan. Makan buah kurma, minum air putih, dan makan amin bapak, makan pisang, buah pisang ambon, makan-makanan yang seperti itu yang dianjurkan. Jadi kalau sudah waktunya buka ya buka, jangan dibiarkan perut kita dalam keadaan lapar, nanti bisa membawa mudorot. Tapi laparnya itu sudah dibatasi 12 jam karena waktu kita itu 12 jam ya berpuasa, insya Allah pala sehat, nggak bawa mudorot. Lah bagaimana kalau ada orang puasa 18 jam, kan puasa ini nggak sama ya, tergantung kita hidup di mana. Seperti orang-orang yang Ramadan umroh ini, kalau berangkatnya meskipun boleh mokel, kalau dia puasa, dia akan puasa sekitar 16-18 jam. Tapi kalau pulang, ya mungkin tinggal 6 jam atau 8 jam sudah terbuka karena ketibur. Fala wajha ila ibtan nafsi li dalik. Ya maka enggak ada alasan orang untuk menunda-nunda takjil, segera berbuka itu enggak ada alasan. Karena kalau ditunda-tunda, alasannya bisa menjadi mudharat. Ma'annahu la qurbata fihi. Juga tidak ada nilai apa ya, pendekatan diri pada Allah dengan menunda. Aku poso itu lek kadang buka ganjarannya tambah akeh, enggak ada alasan seperti itu. Justru segera berbuka itu yang pahalanya banyak. Jangan ditunda-tunda. Aku lek poso lek kata Isa kan ganjarannya tambah 1.5 jam. Enggak ada seperti itu. Orang masuk ya bodo hari. Saya pernah ada orang kemenang cerita, soalnya Pak, 1 bulan udah kumpul sama suami, dan saya kasih suami saya, ya cucu aja gak dikasih, ya mesti aja cucu gak dikasih, malu ya seperti itu, gak ada syaratnya juga gak kumpul itu, yang ada itu asyarul awakhir kok benbengi, kok gak berhubungan antara suami istri. Nah, padahal dulu itu asbabun nuzul daripada alat ukhin lalakum layatasyam rofa su'ala adikarikum hudna libasul lakum ba'atul basul, ya karena sahabat itu gelisah. Ada dua versi yang saya baca. Yang pertama, sahabat mengadu pada Rasulullah karena tidak kuat berpuasa itu apa namanya, tidak kumpul bojo. Yang kedua, ya memang syariat puasa itu belum dijelaskan secara detail wajib poso. Nah, persepsinya orang poso itu nek bukan tok bengi yo kalau mangan yo kalau kumpul bojo. Akhirnya ada ayat turun ukhil lakum lailatul siyam wa fadhil lisaikum, boleh malam-malam itu. Lah siang kena dendorong lan nek bengi boleh tetap ibadah. Ya, kalau sudah asyarul awakhir 10 hari di malam terakhir sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia sabtul izar, barulah ini ikatnya ini dikencangkan, dalam arti ya sudah tidak bersenang-senang pakai ibadah makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ibadahnya. Wafat dunia batu turfa isaf, dan dilihat dari sebagian cerdasnya orang-orang salaf ya ulu fisuk, ini ulama loh ya, makan di pasar mampu. Dan memang macam-macam, jadi jelas orang waro itu orang menjaga dari barang-barang yang sudah apalagi haram, termasuk makanan. Jadi lemangan gak sembarangan, tapi ada kisah bisa dilihat kadang-kadang ulama-ulama salaf, ulama alamat itu dulu makan juga di pasar. Lo ngapain ulama sampai makan di pasar? Bagi lala bidalik cicik di apa? Ditanya kenapa kok makan di pasar? Fakola madul wanidul bun. Jadi menunda-nundanya orang kaya harus duit-duit ya lu gak mangan sampai awai kruwen ibu ngani ngoyo awai dewi. Nah ngani ngoyo awai dewi itu gak boleh, menganiaya diri sendiri itu gak boleh. Jadi kita menisarakan gak boleh juga ya awas sehat. Jika menutup mabuk, baru remeng pelaku saya, ya kaya, pelaku saya buka-buka biasanya saya
Orang akalnya sehat itu bicaranya teratur, paling tidak gremeng. Nah, itu namanya dolimun dinafsi, menganiaya diri sendiri. Habis tentang adab. Al-Faslur Rabi, ini namanya lagi ya. Pasal yang keempat, Fima Yustana Bufi. Apa-apa yang harus dijauhi ya, di dalam melaksanakan puasa. Wa'ala amalun, ada bermacam-macam. Ahadwa al-lisol, puasa terus. Kakaknya buka, tiga hari, tiga malam. Lecora Jawa, hati gedi. Tidak boleh puasa hati gedi. Kala abirana Rasulullah SAW, al-lisol. Rasulullah SAW mencegah orang puasa lisol. Terus-menerus. Terus pun di pulau yang saja saya lakoni, lakoni tetap buka, tetap sahur, puasa. Gak apa-apa. Tapi lagi ngikutin hadisnya Nabi yang populer, ya poso itu maksimal poso Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Gak poso terus. Apalagi poso gak ada bukoni. Puasa bisa. Gak boleh. Dilarang baru selam. Jadi masih luwe, masih awal lemes. Gak ada ganjaran. Kronokan sesuai saya. Bakal ala julal muslimin ba'inna kaya Rasulullah tuwasihu lho nama panjang dengan tinggi wisol kalau Rasulullah ayyukum misli apakah kamu sama dengan aku inni abaitu yudha'imuni rabbi wa yaskini jadi ini saat ini apa itu mampak insun artinya ya Allah itu tidak puasa insun yudha'imu ni Rabbi karena saya diberi makan oleh Tuhan saya wayaskini dan Allah Tuhanku juga memberi minum aku ya hobi ya mangan kalau kayak panganan kalau kayak wendemen kalau akan hobi aku makan makanya biasanya orang-orang yang melakukan puasa sunnah apakah puasa Daud atau orang yang sedang riyadhah poso sebab nirakati putra-putra ini nirakati satu-satu ini oleh orang undangan biasa idahar saya kemarin ya baru bersamaan dengan seorang ulama pesantren tahfidz kita undang ke pesantren untuk acara haul jadi dia bilang biasanya puasa tapi kalau undangan itu menghormati sing undang anak enggak poso padahal tiap hari dia puasa nirakati santri ini, nirakati anak ini seperti itu. Falamma abau ayyan tahu anil wisol. Jadi ketika para sahabat itu dicegah ya, untuk pelaksanaan puasa wisol, puasa labim yauman, thumma yauman. Akhirnya ya bolehlah sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Thumma rawila fatola lauta akhara lila lazid tukum. Kalmunadjili lahum khina abau ayyan tahu. Jadi seperti orang yang nyegah sahabat, ya ketika apa istilahnya ya, sahabat itu ya, kadang-kadang bikin poso, kaya bikin luwi kanjeng Nabi itu sudah boleh lah, jadi puasa sunnah itu sesuai aturan Senin, Kamis, Ayam, Ilbet nanti ada puasa Asar, Idul Hijjah, sampai tanggal 9, Arafah, Tarwiyah, Muharram, Tasu'a itu aja wa innama nuya'anil isol lima fi min it'afil kuwa jadi kenapa bahwa isol itu dilarang ya karena di dalam puasa wisol itu ada melemahkan kekuatan jadi orang puasa gak makan iso lemes kayak telung dino telung bengi iso kuru kayak pitung dino pitung bengi iso mati kuen lah padahal Allah memberikan makanan Allah memberikan minuman kata Rasulullah SAW ya puasa ini sesuai aturan makanya harus buka harus dimakan harus diminum makanya ya sahur ya buka itu syaratnya puasa seperti itu. Jadi di anna dia lima fi min afil qubo wa idmaril ajsam. Ya. Jadi puasa wisol itu bisa melemahkan kekuatan, bisa
apa namanya pemurono ya pak, apa kurus biasanya apa ya, kurus ya, bisa menguruskan jasa min wari ibadatin, tidak ada nilai ibadah. Jadi puasa wisol itu orangnya lemah, badannya kurus, tidak ada nilai ibadah. Lapo awake kurus karena ibadah, masih awake kurus nyambut geser ke badan, tidak masalah. Awak lemu, mangane juga ibadah, ngaji, kayak sholat, kayak poso, tidak masalah. Masih masalah itu lemu kurus tapi gak ibadah. Apalagi badannya dikuruskan tapi gak ada nilai ibadah. Ya, ngapain kita berbuat sesuatu tapi tidak ada nilai tubuhnya? Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kana aqluhu wa syurbuhu inda rabbi haqiqatan fa innahu lam yuwasil. Jadi meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan minumnya itu ya ditanggung oleh Allah ya, tapi nabi Rasulullah itu tidak puasa bisa tidak puasa terus menerus. Sajane ya iso ae Kanjeng Nabi misalnya puasa wisol tapi mbek Gusti Allah dikei warep. Bisa saja. Tapi syariatnya tidak berlaku seperti itu. Jadi Nabi itu yang tidur, Nabi itu yang makan, Nabi itu ya bangun malam ya. Macam-macam. Jadi Nabi yang puasa, syariat itu berlaku seperti itu. Dia monggo apa yang sunah-sunah yang telah dilakukan Rasulullah SAW itu kita lakukan. Nah, yang tidak dilakukan Rasulullah SAW tidak ada juga dilakukan para sahabat, tidak dicontohkan juga oleh para ulama, ya harus kita hindari. Termasuk bermain-main, nganggur-nganggur di bulan puasa itu jangan. Jadi kalau bulan Ramadan itu ya, kalau tidur ya seniat, aku tak tidur, nanti kalau ibadah biar kuat, nanti malam tarawih biar kuat, nanti sholat duhurnya biar kuat, nanti kalau ngaji ya biar tidak ngantuk. Jadi kalau kita istirahat itu kita niatkan untuk melakukan ya refresh ya. Jadi memperbarui badan supaya nanti sehat untuk melakukan ibadah, sehingga istirahatnya itu bisa bernilai ibadah. Supaya orang berlebat, buru, apalagi dolok TV, nah seperti itu. Jadi tidurnya itu diniatin, istirahatnya itu diniatin. Makanya istirahat, bekerja bisa bernilai ibadah apabila bisa diniati. Kalau tidak diniati ya semua hanya bernilai duniawi saja. Saya kira itu. Besok mohon izin karena saya keluar kota itu kalau ternyata ini dengan terus ini para ketika di bab Fima Yustana itu Fima Wallahu alam suwab Wallahu alam suwab Wallahu alam suwab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.